Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sauk Belitung. Di kesempatan malam hari ini, saya akan membuat sebuah konten video yang mana video ini merupakan sebuah video unboxing. Maksudnya, saya order sebuah jawaran pancing dari toko online ya, yaitu Bukalapak, dan paket itu datang sore hari tadi. Dan karena udah gak sabar ingin lihatnya langsung saja malam hari ini, saya akan membuka sebuah paket joran pasiran. Baik, untuk buat para pemirsa YouTube yang baru bergabung di channel saya ya, saya ucapkan selamat bergabung, dan saya harapkan agar bisa mendukung channel saya, semoga bisa berkembang ya. Dan video baru ini, kalau nggak salah saya baru 3 buat video dengan yang malam hari ini saya buat. Yang pertama dan kedua itu ya, tentang mancing ngoyor ya, di Karang Dangkal. Dan untuk minggu kemarin itu rencana mau mancing juga, cuman karena ada kerjaan juga, karena bagi saya itu mancing memang hobi ya, namun di balik hobi itu ada yang lebih begitu penting. Baik, kali ini saya akan buka sebuah paket ya, unboxing sebuah paket. Ini dia dari Bukalapak dan kurirnya JNT. Baik, langsung saja kita buka ya. Oke, langsung saja. Saya tertarik di video para rekan-rekan senior-senior ya, bagi yang kontennya yang bertajuk tentang mancing pasiran ya. Saya juga mencoba juga ya, ingin mencoba teknik pasiran. Dan joran ini memang ya terjangkau lah untuk kita ya. Oke, ada 3 piece ya. Dua ini pangkalnya. Ya, ini ujungnya, topnya. Kan dulu ini.
Oke, ini jawarannya. Jawarannya yaitu brandednya Kamikaze. Kamikaze Pro Fighter Surf. Ini penampakan jawarannya. Oke. Dan total keseluruhan panjangnya ada 360. Jadi setiap piece-nya itu dibagi tiga, ada 120 meter. 120 cm maksudnya. Oke, untuk speknya itu rod tipenya spinning sub rod, panjangnya 360 cm. Rod visusnya terdiri dari 3 selection section. Rod ratingnya face taper, maksudnya itu kaku ya, memang kaku. Ini kerasnya. Ya lumayan lah, ini jawaran terjangkau dan saya beli di Bukalapak itu. Baik, untuk harga dari joran pasien Kamikaze tersebut saya dikenakan harga Rp375.659. Ya, mungkin kali aja dari rekan-rekan ada yang minat juga membelinya. Untuk pelapaknya di Kirai Fishing Shop Jakarta Barat. Oke, demikianlah untuk harganya. Baik, langsung saja kita lihat spek keseluruhan dari Rod Kamikaze Prosub 360 cm ini ya. Baik, untuk rod tipenya spinning ya. Ini spinning support. Untuk kepanjang total keseluruhannya 360 cm. Oh, panjang ini nggak bisa dibuka seluruhnya. Oh, nggak bisa apa juga. Panjang. Terdiri dari 3 piece setiap piece-nya 120 cm. Rod racing ratingnya fast taper, maksudnya kaku ya nih. Wow, enggak keras. Lumayan lah untuk jualan kelas murah terjangkau ya, karena untuk yang lebih mahal itu lebih banyak. Nah, mungkin ini yang terjangkau untuk kita ya. Saya hanya coba mencoba juga. Nah, nampaknya kualitasnya bagus untuk tipe rod powernya itu medium. Wow, medium sampai heavy. Ini kan besar nih. Mantap nih. Untuk nongkrong di pantai. Mantap. Tebal. Blanknya bahannya grafit nih. Untuk dari spesifikasinya grafit komposit. Enggak tahu juga ini. Ini seperti lambang apa itu? Kayak lambang PLN ya. Lambang listrik ini. Nah, ini maksudnya mungkin karena baca juga di internet itu bahan-bahan seperti ini mancingnya pas kondisi cuaca nggak bagus, kayak mendung mau ada petir gitu, agar lebih berhati-hati ya.
Lain tesnya, lain font tesnya itu tuh 25 lip sampai 50 lip. Wow, keras. Markdrop powernya ini 11,3 kilo sampai 22,7 kg. Wow. Ya, mudah-mudahan kita mencoba dulu ya. Sambil belajar mancing teknik pasiran. Baik, demikianlah unboxing saya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan tentang penyampaian dari materi unboxing ini. Dan terima kasih juga buat para rekan-rekan yang telah mensubscribe channel saya, dan juga buat rekan-rekan yang baru bergabung, saya mohon agar mensubscribe ya, karena ingat subscribe itu gratis. Mungkin itu beramal. Baik ya, karena memang di video ketika ini saya sekalian juga ingin perkenalan ya, jangan sampai apa yang di video sebelumnya itu kan cuman nampak gambar apa tampilan dari tangan ya. Nah, jadi saya perkenalan buat rekan-rekan ya, di channel Saup ini yang saya ya. Baiklah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.